Kita akan bercakap tentang pemakanan sunnah. Seperti mana kita tahu, sebenarnya ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga amalan oleh baginda Rasulullah SAW. Pemakanan sunnah ini adalah pemakanan yang melihatkan kepada asal usulnya itu ialah apa yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi pemakanan sunnah itu sebenarnya baik untuk kesihatan dan juga baik untuk kehidupan kita. Apa yang selalu diingat oleh rakyat Malaysia adalah baginda Rasulullah gemar memakan kambing. Wow. Itu sahaja. Hmm. Tapi ada lebih daripada, itu. Yang kita akan panjangkan perbincangannya bersama dengan tetamu kita di studio. Dan bersama kami pagi ini Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, penyelidik kanan Sains Islami UKM. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Doktor. Sama-sama, Doktor. Baik, kita bercerita tentang pemakanan sunnah ni, Doktor. Ya. Ada mungkin dalam kalangan masyarakat kita sendiri mengamalkan pemakanan sunnah, contohnya mengamalkan kurma, madu dan sebagainya. Orang kata sebagai pemanis mulut, ya, sebagai untuk kita menjadikan, kita kata, mulut dan lidah kita itu lebih manis dengan makanan-makanan itu. Jadi bagaimana Doktor melihat kategori pemakanan sunnah yang perlu kita ketahui secara asasnya, Doktor? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Saudara Ismail. Sama. Sebenarnya term makanan sunnah itu sebenarnya tak ada. Itu satu benda yang penting. Dan kami penyelidik, kami tak tahu, tak pasti dari mana datangnya term makanan sunnah itu. Tetapi dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada hanyalah halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Makanan yang halal dan makanan yang baik. Jadi, apa yang difahami oleh masyarakat kita tentang makanan sunnah, ia pada pandangan saya, ia ada satu pemahaman yang salah. Sebab konsep makanan yang halal dan baik ini, tayyibah itu maksudnya baik, ia melibatkan hukum dan melibatkan manfaat untuk badan. Halal bermaksud makanan itu halal dari segala aspek, dari aspek pemoralihan dia, dari aspek zat dia. Contohnya, kita tak boleh makan makanan yang diharamkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemoralihan makanan itu mesti menjadi milik kita. Maksudnya milik kita, kita beli, kita pelihara, kita minta, bukan kita curi atau kita rompak contohnya. Makanan itu adalah makanan yang memberi kebaikan untuk badan dan tidak mengandungi unsur-unsur yang diharamkan. So kalau makanan yang halal bercampur dengan makanan yang haram, maka dia menjadi makanan itu makanan yang haram. Tetapi persoalan tayyibah, ia melibatkan kebaikan untuk kita. Contohnya, sesuatu makanan yang halal belum tentu baik untuk kita. Tetapi makanan yang baik sudah pasti ia adalah halal. Itu adalah satu istilah yang sangat penting dalam pemakanan. Khususnya saya suka guna term pemakanan sunnah, bukan makanan sunnah. Sebab Nabi SAW tidak memfokuskan kepada item. Kurma, kambing, tak. Tetapi Nabi SAW menjelaskan bahawa apa sahaja makanan yang halal dan baik, itu adalah baik untuk kita. Sedang kita paparkan beberapa amalan pemakanan jenis sunnah. Boleh doktor komen tentang asal usulnya makanan-makanan itu ataupun kategori-kategori makanan ini? Baik. Kalau kita ikut pola pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada polanya. Yang penting ialah Rasulullah makan apa sahaja makanan halal dan tayyibah. Contohnya, kalau kita kata kambing makanan yang halal dan tayyibah, kami sebagai makanan sunnah, atau kurma sebagai makanan sunnah, ikan, lembu, makanan sunnah atau tidak? Mengapa? Kerana lembu memang disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa Rasulullah pernah memakannya. Ikan disebut dalam hadis Nabi bahawasanya Rasulullah SAW pernah memakannya. Sebab tu para ulama kita menjelaskan bahawa kalau kita mengikut pola pemakanan Rasulullah, sebenarnya dia ada satu standard. Standardnya, yang pertama, Rasulullah SAW memilih makanan secara tawazun. Tawazun maksudnya seimbang. Seimbang. Artinya, Rasulullah tidak hanya memakan daging saja, atau makan buah-buahan saja, atau makan sayur saja, atau makan bijirin saja. Tak, Rasulullah mengambil apa saja jenis makanan yang ada. Dan yang paling penting ialah konsep tawazun ini, ia berkaitan dengan kita. Contohnya, Nabi SAW kata, kita makan, kita simpan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air dan 1/3 untuk udara.
Itu satu poin yang penting yang perlu kita faham tentang pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi doktor baru berkata makanan halal kalau bercampur dengan haram maka makanan itu akan menjadi haram. Betul. Mm-hmm. Tapi bagaimana pula jika makanan laut dicampur dengan makanan darat? Adakah dibolehkan ataupun tidak? Baik. Ini satu dakwaan yang memang tersebar dalam masyarakat kita. Kalau dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada statement haram makan makan laut dan makanan darat sekali. Sekali. Tidak ada apa-apa statement. Ya, memang ada beberapa catatan ulama-ulama silam tentang haram makan makanan laut dan makanan darat ataupun tidak boleh mencampurkannya. Tetapi statement itu tidak boleh dibuktikan. Saya pernah tanya seorang pakar pemakanan Malaysia, seorang saintis, seorang profesor. Saya tanya, Prof, macam mana dengan campur makanan makanan darat dan makanan laut? Okay. Dia tanya saya balik. Dia kata, Ustaz, apa beza di antara protein laut dan protein darat? Tapi ada yang kata disebabkan toksin ataupun toksin yang terhasil kombinasi daripada kedua-dua jenis itu. Kita mampu buktikan? Itu satu benda yang penting. Kalau nak kata toksik, sebenarnya ada beberapa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rasulullah melarang daripada mencampurkan kurma dan kismis dalam satu bekas. Okey. Larangan itu dari aspek fiqahnya ia adalah makruh. Tapi saintifiknya? Dari saintifiknya mungkin ada satu kesan yang tidak bagus. Kerana mencampurkan kurma dan kismis dalam satu bekas diproses kemudian dimakan. Kalau kita makan kurma, kemudian kita makan kismis, tak jadi masalah. Tapi kalau kita campur, itu adalah satu benda yang memang ditegak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya juga teringat sebenarnya apabila kalau kita berpuasa, kita disunatkan untuk memulakan berbuka puasa itu dengan beberapa ulas kurma untuk kita memaniskan mulut dan juga untuk kita memulakan pemakanan untuk kita berpuasa untuk hari keesokan hari dan sebagainya. Jadi penumpuan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap beberapa jenis makanan itu menggambarkan bahawasanya kategori-kategori makanan itu dijadikan keutamaan oleh baginda Rasulullah. Jadi adakah ini yang boleh kita kategorikan sebagai pemakanan sunnah, doktor? Baik. Saya berpendapat bahawa pemakanan sunnah ini ia adalah konsep, ia adalah falsafah, rahsia, prinsip dan cara. Ia bukan item. Mengapa? Kerana memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma. Ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma. Baik. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan jika tidak ada kurma, maka carilah susu. Kalau tidak ada susu, carilah air kosong. Kalau tidak ada, maka apa sahaja makanan yang halal dan thayyibah itu boleh dimakan. Okey. Kemudian bila kita tengok kepada pola pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah biasanya mengambil makanan yang bersifat vitamin pada waktu malam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan yang berbentuk yang lebih banyak karbohidrat di siang hari dan juga bersifat protein. Itu dari segi keseluruhan pola pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya perkara yang penting yang disebut oleh ulama-ulama kita ialah selain daripada tawazun, maksudnya seimbang, Rasulullah juga mengamalkan pemakanan secara tanawu, kepelbagaian. Rasulullah makan daging, daging yang Rasulullah makan, daging kambing Rasulullah makan, daging unta Rasulullah makan, daging lembu Rasulullah makan, daging ayam Rasulullah makan sebagaimana dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daging arnab Rasulullah makan sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan daging beberapa kategori daging burung dan juga ikan sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. So kita tengok dah dari segi daging pun dah banyak dah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalam masyarakat kita telah pun ada beberapa kumpulan masyarakat yang tidak mahu makan daging, yang makan sayur sahaja. Adakah ada sebarang komen daripada doktor tentang diet memakan sayur semata-mata dalam Islam? Baik. Kita kembali kepada pola pemakanan Rasulullah yang ketiga, iaitu syumul. Maksudnya menyeluruh. Okey. Ulama-ulama kita menjelaskan bahawa syumul ini bermaksud Rasulullah memakan semua jenis makanan yang halal dan thayyibah yang ada di tempat baginda, yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan buah-buahan tempatan. Ada buah-buahan seperti kabas. Kabas ni maksudnya ialah sejenis buah kecil. Kalau dalam masyarakat kita, kita kata macam buah kemunting. Buah yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan jamar. Jamar ni kalau kita umbut kelapa. Oh. Tapi di negara Arab tu umbut kurma lah. So kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan secara menyeluruh. Jadi pada pandangan saya, kalau kita nak menyatakan kita nak follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi pemakanan sunnah, sepatutnya kita tidak boleh makan daging sahaja. Makan sayur sahaja. Makan sayur sahaja. Ya, betul. Kerana daging, buah-buahan, biji ring juga memang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selagi mana ia baik dan juga halal. Ya, betul. Baik, kita juga melihat kepada beberapa amalan masyarakat yang diturunkan turun temurun. Antaranya adalah kalau bayi yang baru lahir dicalitkan sedikit kurma ataupun manisan di lelangit bayi itu, dan juga ada yang mengamalkan bangun pagi mesti meletakkan secubit garam di lidah dan sebagainya. Jadi adakah amalan-amalan seperti itu sebenarnya tidak bertentangan ataupun selari dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW? Baik. Sebenarnya soalan itu sebenarnya dia luas. Contohnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mentahnik belah mulut baby dengan kurma. Okay. Itu memang sabit dalam banyak hadis. Contohnya adik Anas bin Malik pernah dibelah mulut oleh Rasulullah dengan kurma. Okey. Okay. Itu kembali kepada khasiat dan kelebihan kurma. Baik. Kalau kita mencalitkan manisan, contohnya madu, kepada bayi yang baru lahir, mana-mana saja kitab Tibbu Nabawi, Tibbu Nabawi ini bukan Ibnu Qayyim saja, Tibbu Nabawi ini berpuluh kitab Tibbu Nabawi, tidak menyatakan kebaikan memberikan madu kepada bayi. Bahkan jurnal-jurnal yang saya baca menunjukkan bahawa madu sangat tidak bagus untuk bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Okey. Sebab tu setiap makanan yang dimakan oleh Rasulullah mesti kita faham. Contohnya madu, ia adalah penawar dan dia tidak boleh dimakan begitu saja. Okey. Cuka, cuka buah maksudnya, ia adalah bahan pencicah. Bahan pencicah maksudnya ialah cuka mesti dimakan dengan benda yang lain. Tak boleh. Tak boleh makan begitu sahaja. Kadang-kadang masyarakat kita ni bila pakar-pakar bercakap, mereka kata, eh, tak betul tu. Tak boleh makan cuka begitu sahaja. Saya dah makan cuka berpuluh tahun, saya sihat saja. Ia bukan masalah sihat atau tidak. Ia masalah kalau kita mendakwa itu cara Rasulullah, cara Rasulullah ada caranya. Contohnya bila kita makan minyak zaitun. Saya memang setiap pagi sebelum turun, pagi tadi pun saya turun sebelum subuh, saya makan minyak zaitun dulu. Kerana minyak zaitun adalah makanan dan dalam masa yang sama ia adalah penawar. Bila sebut makanan, ia boleh diambil bila-bila masa sahaja, dia boleh diambil begitu sahaja. Ini benda yang masyarakat kita keliru sehingga masyarakat kita kata semua benda boleh diambil begitu sahaja atau semua makanan boleh dicampur-campur-campur kemudian kita klaim itu adalah makan sunnah. Ini adalah satu salah faham yang sangat besar dalam masyarakat kita. Tak boleh buat macam itu. Kalau begitu, sangat penting untuk kita juga bertanya kepada doktor berkaitan dengan produk-produk yang sudah pun ada di pasaran kini yang mendakwa begitu ada kandungan campuran pelbagai makanan sunnah di dalam satu botol. Ataupun beberapa jenis produk yang menggunakan makanan sunnah sebagai asas untuk menghasilkan produk-produk itu. Apakah pendapat doktor tentang produk-produk ini yang semakin berleluasa sebenarnya? Baik. Kalau kita buat campuran tu, kemudian kita mendakwa ia adalah pemakanan sunnah atau pemakanan sunnah, ia adalah satu dakwaan yang memang kita tak dapat terima. Kerana tidak ada asasnya dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencampurkan bahan-bahan yang kita klaim sebagai bahan sunnah, contohnya kismis, madu, kita campur, kita kena faham campuran itu ia akan menghasilkan tindak balas kimia. Okey. Dan kalau kita mampu membuktikan bahawasanya tindak balas kimia itu bagus, okey, kita boleh proceed. Kita boleh teruskan. Tetapi kalau hanya campur dan kita makan dan kita rasa sedap, ia adalah satu manipulasi. Dan lebih-lebih lagi bila kita mendakwa itu adalah pemakanan Rasulullah. Kerana Rasulullah
pernah menyebut tentang beberapa jenis makanan yang dicampur. Okay. Memang ada. Tetapi produk-produk yang ada di pasaran, saya secara personalnya, kami tidak dapat menerima itu adalah makanan sunnah. Okey, wow. Dan itu satu perkara yang menarik sebenarnya, kerana dakwaan secara saintifik dan juga dakwaan secara promosi sendiri itu mungkin berbeza pandangan setengah pihak. Yeah. Betul. Jadi mungkin kita perlu sama-sama selami bersama dengan pakar yang lebih tahu tentang pemakanan dan sebagainya. Betul. Itu kita cerita tentang makanan, kategori makanan. Bagaimana pula dari segi cara penyediaan? Kalau kita lihat ada kaedah-kaedah penyediaan sekarang ini, ada yang dimasak sepenuhnya, ada yang suka separuh masak dan ada yang makan secara mentah. Jadi adakah pemakanan secara mentah ini dalam Islam itu sesuatu yang dibenarkan? Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja makanan yang bersifat protein, semuanya makanan yang dimasak sepenuhnya. Okey. Contohnya kambing, lembu, memang dimasak sepenuhnya. Bahkan dalam kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansari tentang ikan pun, ikan itu dimakan setelah dimasak sepenuhnya. Okay. Tetapi dalam isu yang berkaitan dengan sayuran dan buah-buahan, memang terdapat sayuran dan buah-buahan yang dimakan mentah, yang dimasak separuh dan dimasak sepenuhnya. Itu memang ada. Tetapi banyak riwayat menceritakan bahawa para sahabat memakan buah-buahan dan sayuran secara mentah berbanding dengan dimasak. Tak jadi masalah kalau dimasak, tetapi mesti ada cara dan kaedah yang tertentulah. Gitu. Jadi banyak juga yang kita belajar pagi ini bersama dengan doktor. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, adakah doktor mempunyai sebarang nasihat untuk dikongsi bersama dengan warga negara Malaysia semua, penonton kita dari Brunei, dari Singapura yang sedang menonton acara ini? Baik, pesanan saya kepada masyarakat, bila sesuatu makanan nak disandarkan kepada Rasulullah, pastikan memang betul faktanya. Bukan hanya mengambil maklumat di tepi jalan, mendakwa ia adalah pemakanan sunnah, kerana menisbahkan kepada Rasulullah adalah satu benda yang sangat besar. Namun, apa sahaja bentuk makanan yang halal dan tayyibah boleh diambil setiap hari dengan cara dan kaedah yang betul. Contohnya, nasi itu bagus, tetapi jika dimakan nasi lebihan, berpinggan-pinggan berlebih, so dia akan memberikan mudarat. Jadi yang penting ialah masyarakat faham bahawasanya makanan yang dimakan oleh Rasulullah ini adalah menyeluruh apa sahaja benda yang melibatkan halal dan tayyibah. Dan juga jangan lupa Rasulullah SAW mengajar kita adab. Adab makan, baca bismillah. Nampak simple, tetapi ia tergolong dalam kita panggil atibul wiqai. Maksudnya ialah kaedah pemakanan yang tergolong dalam perubatan mencegah. Nampak macam simple, basuh tangan, makan dengan tangan kanan. Memang adalah penjelasan para ulama yang detail tentang itu. Okey, baik. Satu perkongsian yang cukup menarik, Doktor. Sebenarnya, kita adalah apa yang kita makan. Betul. Kalau baik puncanya, maka baiklah hasil dan juga baiklah outputnya. Baik. Terima kasih, Doktor, kerana bersama dengan kami. Satu perkongsian yang cukup menarik untuk kita bercerita tentang amalan pemakanan sunnah dan juga mitos serta perkara-perkara yang berada di sekitar dan juga selilingnya.